Kita beralih ke Kabupaten Ogan, Komering Ulu, Sumatera Selatan. Keributan terjadi di sebuah rumah antara bapak, anak, dan menantu. Akibat dari peristiwa itu, satu orang tewas dan dua terluka. Korban atas nama Elian Farizon ditemukan tewas akibat luka bacok di sekujur tubuh. Sedangkan Tri Agustina dan ayahnya Ermiadi yang tak lain mertua korban kritis dan telah dirawat di rumah sakit. Ributan bermula saat korban Elian Farizon mengetahui istrinya Tri Agustina menjalin asmara dan menikah siri dengan pria lain. Mendapati informasi itu, korban langsung pulang ke rumah dan terjadi cekcok hingga perkelahian. Namun polisi masih menyelidiki kasus ini untuk mendapatkan motif sesungguhnya. Saat ini masih diinterogasi ya, ada beberapa pihak yang diinterogasi untuk dapat kronologis pastinya, kemudian motifnya dan modusnya seperti apa, itu masih dalam penyelidikan kita. Karena dua korban yang luka berat dan mudah-mudahan selamat, itu belum dapat memberikan keterangan ya, karena situasi medisnya belum belum bisa memberikan keterangan.